Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Nama saya Marta. Kali ini saya punya misi di malam ini untuk cari orang-orang, di mana orang-orang tersebut nanti saya ketemui. Saya akan tanya berapa sih harga outfit atau produk yang lu lagi pakai sekarang. Halo bro, apa kabar? Baik. Dengan siapa? Marta. Oh, Marta. Oh, gini bro, gua mau nanya-nanya nih tentang ya, barang-barang yang lo pakai saat ini. Dari atas sampai bawah boleh? Boleh. Tolong boleh dijelasin, bro. Kita mulai dari atas ya. Siap. Ini baju gua beli dari Cubitus. Dari Cubitus. Harganya cuma ya 30-an lah. Oke. Okay. Terus jaket? Iya. Dari Honda. Oh, ya ya. Gua beli jaketnya harga 20 juta ya. Oke. Okay. 20 juta beli jaket dapat motor. Oke, okay. Okay. Siap. Terus siap. Ini cincin. Mantap. Oh, udah. Cincin gua beli di Building Store, harganya sekitar ya 6,5 lah. Coba sekali lagi, bro, gua lihat mau lihat cincinnya. Oke. Okay. Sebentar. Udah. Was? Oh ya ya okay. Ya ya. Ini cincin beli di Building Store. Oke. Okay. Harganya 6,5. 6,5. Oke, okay, okay. Dari ke bawah men. Sebentar, sebentar. Dari tadi t-shirtnya berapa? Bacot lu, cepat ke bawah. Oke, oke. Okay, okay. Siap. Ke bawah. Ini sepatu. Ya. Yeah. Merek Vans. Vans. Oke. Okay. Anjir. Vans ini belinya 300 ribu KW. KW. Kaos kaki? Kaos kaki KW juga nih. Bukan. Kaos okay. Kaki lokal punya dari Patent Goods, oke. Okay. Lokal mana nih? Lokal alkohol. Oh, lokal alkohol. Celana? Celana dari Frog Market. Tapi by the way itu enggak usah ditonjol-tonjolin ya, bro. Oke, okay. Bacot anjing. Sabuk? Oke, okay, sabuk. Sabuk pengaman. Oh, sabuk. Oh, sabuk boleh juga ya, bulunya kelihatan anjir. Udah. Oke. Okay. Oke, okay. Jadi total berapa nih, bro, yang lo kenain? Yang lo pakai saat ini? Ya lu hitung aja sendiri nih. Oke. Siap. Thank you, bro. Thank you. Ya. Terima kasih banyak, bro, ya. Ya, okay. Ganggu aja sih. Oke, okay, jadi sekarang aku mau tanyain orang yang lewat-lewat sini tentang berapa sih harga outfitnya? Kita tunggu sampai orang di depan. Oke. Okay. Halo, bro. Hey. Ya. Bro, namanya siapa, bro? Nama gua Rama. Rama, oke. Okay. Bisa minta waktunya sebentar? Boleh. Oke, okay, kita masuk yuk. Yo. Oh, iya. Aku mau ya tanya-tanya sedikit nih tentang outfitmu, tentang apa barang yang kamu pakai, berapa harganya. Gimana? Boleh? Oke. Aku tanya dari atas ke bawah, oke. Okay. Ini keren nih bajunya. Enggak lah, ini biasa aja deh, bro. Bro, nyutri. Ini biasa aja, bro. Berapa nih? Ini gua dapat waktu gua ke Singapura. Wih, sombong lu anjing. Ya kan? Enggak, waktu cuma sekali aja sih, ya kan? Cuma sekali aja gua main di sana. Berapa kakak gua di sana? Gua dapat sekitar 27 28 gitu. 27 juta. No. Berapa? Aduh. Sombong banget sih, bro. 2,7 ya kan? 2,7 ya. Oke. Celana sih, kalau celana sih brand lokal sih, bro. Lokal. Gua dapat cuma 1,4, bro. Lokal premium gua. Yo. Sepatu gua juga dapat dari Singapura. Kulit macan anjir. No, itu bukan kulit macan, cuma ini ada namanya Janoski, bro. Bau cuy. Janoski ya kan. Okay. Ya itu gua dapat sekitar 3,5. Udah. Ini 1,4, ini 2,7. 2,7 1,4 celana. Celana 1,4. Oke, okay, 15 juta. Nah, ya segitulah. Oke. Okay. Ini pancingan yang di bibir ini. Nah, ini berapa? Ini pancingan di bibir. Ini gua dapat waktu gua di Batam, kalau enggak salah gua dapat tuh 50.000, bro. 50.000. Itu tuh dulu itu udah mahal banget dulu zaman 2006 kalau enggak salah ini. Okay. Ini dua-duanya ini 50.000, 50.000, 100.000. Kalau sekarang 100.000 kan gampang nyari ya kan, bro. Okay. Kalau dulu 50.000 udah rasanya kayak ya 500.000 gitu. Oke, bro. Oke, udah cukup. Oke, cukup. Oke. Terima kasih, bro, ya. Yuk, sama-sama. Sama-sama, gini. Siap.
Kita mau cari orang lagi nih. Ya, orang yang ketiga mau kita interview. Mungkin di sini. Ini lagi ada tempat nongkrong nih, mungkin ada penangan kita mau interview. Ayo. Ini ada orang nih. Halo, Bro. Halo. Halo, boleh minta waktu ya sebentar, Bro? Ya. Gini nih. Aku lagi ada misi buat apa? Nge-review harga-harga produk dari orang-orang. Jadi, mumpung ketemu kamu nih, karena aku mau interview kamu, oke? Boleh enggak? Oke, boleh. Halo, Bro. Siapa namanya, Bro? David, Bro. David, oke. Okay. Boleh dong ceritain harga dari outfit lu dari atas ke bawah? Oke. Boleh dari atas, dari jaket. Oke, dari jaket ya. Gua masih doyan hypebeast, okay. Otomotif gitu kan. Okay. Terus jaketnya dari Honda. Dari Honda. Astra ya, Motor. Dari Astra Motor. Astra Motor. Belakang juga Astra Motor. Astra Motor, cuy. Berapa nih harganya? Ini gua beli murah sih, 16 jutaan. Oh, 16 juta. Dapat motor enggak? Dapat. Woi, anjir, dapat. Ada tuh motornya di parkiran gua. Oke. Terus dalamannya. Tetap masih di Hypebeast. Woi, anjir. Anjir, token gua kelihatan anjing. Ae, dalamannya men. Woi. Ini, gokil bro, gokil woi. Ini, gokil bro. Ini baju apa? Ini dress atau apa? Semi duster. Semi duster, oke. Okay. Ya. Mereknya apa men? Mereknya, ini masih ada tag harganya nih. Oh, Siska. Dagadu Siska. Ya, Siska. Gue beli 800 ribu. 800 ribu, oke. Okay. Hai. Ya. Oke, terus dari bawah. Gue celana pakai ini gue bordiran dari jahit Levi's sih. Oh Levi's, ya, KW. Ya KW. Oke, bawah sepatu. Sepatu ini fan-fanan. Oh fan-fanan. Gue beli cuma 250 ribuan. Gila. Terus. Gimana? Nyaman nggak pakaian kayak gini? Sejauh ini sih nyaman aja sih gua. Nyaman anjir, udah kayak digitalun aja. Asik sendiri sih. Oke dah bro. Oke. Okay. Terima kasih bro, untuk waktunya. Oke, bro. Oke. Ya, selamat mantap. Siap. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jadi video ini cuma parodi, jangan ada yang sakit hati. Satu pesan dari saya. Bergayalah sesuai dengan kemampuan Anda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe di channel aku. Oke? Dah, sampai jumpa di video berikutnya. Halo bro. Siapa namanya? Marta. Oh iya, Marta. Asli mana, bro? Saya asli Lampung. Lo langsung aja. Halo bro. Halo. Apa kabar? Ya. Namanya siapa? Marta. Oh, sama Marta. Oke, bro. Gua mau nanya-nanya nih. Iya. Gua